Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab sifat salat Nabi صلى الله عليه وسلم yang pada pertemuan lalu kita sudah sampai kepada pembacaan surah Al-Fatihah bahwa dia merupakan rukun salat dan juga disyariatkannya setelah membaca Al-Fatihah untuk mengucapkan amin. Selanjutnya kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, al-qira'atu ba'da al-Fatihati, membaca surat setelah Al-Fatihah. Wa yusannu an ayqra'a ba'da al-Fatihati suratan ukhra hatta fi salatil janazati, dan disunnahkan setelah membaca Al-Fatihah kita membaca surah yang lain, bahkan dalam salat jenazah menurut beliau. Au ba'dul ayat fi ra'ataynil ulayain, atau enggak mesti satu surat tapi petikan-petikan ayat, yaitu di dua rakaat yang pertama. Iya. Jadi setelah kita membaca Al-Fatihah dan mengucapkan amin, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membaca surah lainnya yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun hukumnya apa membaca surat setelah Al-Fatihah? Ada silang pendapat di kalangan ulama. Kalau jumhur ulama, mayoritas ulama itu berpendapat hukum qira'ah, yakni membaca surah-surah Al-Quran selain Al-Fatihah, itu mustahab. Apa artinya mustahab? Sunnah. Bagi yang mengamalkannya dapat pahala, bagi yang meninggalkannya tidak berdosa, sholatnya tetaplah sah. Dan kita sudah jelaskan bahwa ada empat hukum yang terkait dengan ibadah salat: syarat, rukun, wajib, dan sunnah.
yang menentukan keabsahan salat adalah syarat dan rukun. Sedangkan wajib dan sunnah hanyalah menentukan apa? Kesempurnaan. Iya. Jadi ini menurut jumhur ulama, hukum qiraah membaca surat setelah Al-Fatihah adalah sunnah. Termasuk diantaranya pendapat Malik, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad rahimahumullahu ajma'in. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis Mu'adz ketika mengimami salat Isya, beliau membaca surah Al-Baqarah yang terasa berat oleh salah seorang makmum ya dari Bani Salamah yang bernama Salim. Ketika dia merasakan sholatnya Mu'adz terlalu panjang, padahal dia habis lelah bekerja seharian, dia langsung membatalkan diri dan sholat sendiri di salah satu sudut masjid. Terus pulang. Ya, keluar dari jamaah. Selesai sholat, jamaah yang lainnya melaporkan kepada Mu'adz. Akhirnya Mu'adz berjanji akan melaporkan orang ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipertemukanlah antara Mu'adz dengan Salim, salah seorang pemuda dari Bani Salamah yang tadi membatalkan salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, pemuda tadi yakni Salim melaporkan, ya Rasulullah, yutilul muqsa indak thumma yarji'u fayutawwilu alaina. Kata Salim, ya Rasulullah, dia yakni Mu'adz bin Jabal, dia salat bersama Anda di Masjid Nabawi hingga larut malam. Jadi Mu'adz ini udah salat di Masjid Nabawi, tapi pas pulang ke rumahnya, ke kampungnya, dia dinanti oleh kaumnya karena Mu'adz menjadi imam tetap. Dan mereka senang pada asalnya diimami oleh Mu'adz karena tidak ada yang pantas untuk menjadi imam selain Mu'adz. Iya, maka mereka menunggu Mu'adz sampai Mu'adz datang. Mereka tahu bahwa Mu'adz sudah salat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Buktinya dia mengatakan, dia salat bersama Anda di Masjid Nabawi hingga larut. Ya. Thumma yarji'u fayutawwilu alaina. Kemudian ketika dia pulang, dia mengimami kami. Dan dia pun salat dengan bacaan yang panjang. Lalu Nabi berkata kepada Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Apakah kamu ingin membuat fitnah wahai Mu'adz? Dengan perbuatanmu ini, apakah engkau ingin menimbulkan fitnah di tengah jamaah, wahai Mu'adz? Lalu Nabi SAW bertanya, apa yang dibaca orang ini dalam salatnya? Siapa yang dimaksud? Salim tadi. Kaifa tasna'u ya bina akhi idha salaita? Wahai anak saudaraku, apa yang kau lakukan ketika salat? Yani engkau baca apa? Dia menjawab, aqra'u bi fatihatil kitab. Ini sisi pendalilan kita. Aqra'u bi fatihatil kitabi. Aku membaca Al-Fatihah. Wa as'alullaha al-jannata wa a'udzu bihi minan nar. Aku meminta kepada Allah surganya dan aku berlindung dari nerakanya. Wa inni la adri ma dandanatuk wa dandanatu Mu'adz. Dan aku tidak tahu apa yang Anda baca ketika salat maupun yang dibaca oleh Mu'adz. Iya. Di mana sisi pendalilannya? Di sini kebiasaan Salim ya, seorang pemuda yang membatalkan salatnya tadi, kebiasaan dia dibenarkan oleh Nabi
Apa kebiasaannya tadi? Dia hanya membaca Al-Fatihah dalam sholatnya itu. Maka ini dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan berarti membaca surat setelah Al-Fatihah adalah sunnah. Karena kalau seandainya itu wajib, maka Nabi SAW akan memerintahkannya. Iya. Kemudian pendapat yang lain, sebagian ulama lain mengatakan membaca surat di rakaat pertama dan kedua itu wajib, sedangkan di rakaat ketiga dan keempat itu sunnah. Di antaranya pendapat Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dalil mereka adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang yang jelek salatnya, Nabi mengatakan summa qra ma tayassara laka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan kata perintah. Iqra ma tayassara lak. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Jadi yang mudah kita hafal apa? Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Iya. Di antara dalilnya juga adalah hadis Abu Qatadah dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhri fil ulayayn bi ummil kitabi wa suratain. Kata Abu Qatadah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat zuhur beliau membaca ya di dua rakaat pertama Al-Fatihah dan surat. Disebutkan dan surat. Iya. Ini di mana? Di dua rakaat pertama. Jadi di rakaat pertama setelah Fatihah baca surat, di rakaat kedua setelah Al-Fatihah juga baca surat. Wa fi raka'atainil ukhrayain bi ummil kitab. Ini kan beliau sedang menggambarkan salat apa? Zuhur. Zuhur kan 4 rakaat. Di dua rakaat pertama Al-Fatihah dan surat, begitu juga di apa rakaat kedua. Nah, dua rakaat yang terakhir kata beliau hanya membaca ummul kitab, Al-Fatihah saja. Dan ini yang banyak dipahami oleh kaum muslimin. Wa yusmi'unal ayah. Terkadang beliau memperdengarkan bacaan ayatnya kepada kami, padahal salatnya salat zuhur. Pada asalnya salat zuhur itu dibacanya apa? Sir. Tapi terkadang beliau mengeraskan bacaan. Iya. Disinilah para sahabat dapat mengetahui bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat sir, zuhur dan asar. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mengeraskan bacaannya. Terkadang di sini bukan seluruh ayat tapi ayat-ayat tertentu. Sebagai apa peringatan, dan biasanya ayat-ayat yang khusus menyentuh. Ketika diperdengarkan kepada sahabat, bertambah kehusuan mereka karena bertambah lagi ingatnya mereka terhadap akhirat. Begitu ya. Nah, tapi yang menjadi sisi pendalilan kita di sini adalah kata Abu Qatadah kelanjutan dalam hadis tadi ya, beliau hanya membaca Al-Fatihah di dua rakaat terakhir. Wa yutawwilu fi raka'atil ula ma la yutawwilu fi raka'atil tsaniyah. Ini juga sifat bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rakaat pertama beliau membaca bacaan yang lebih panjang daripada di rakaat yang kedua. Misalnya di rakaat pertama membaca 50 ayat, maka di rakaat kedua hanya membaca 40 ayat atau kurang dari itu. Ini sifat syarat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Semakin bertambah rakaat, semakin berkurang kadar lama berdirinya. Kenapa? Apa hikmahnya? Ya, hikmahnya supaya tidak memberatkan makmum. Kan kalau di rakaat pertama kenapa panjang? Ya orang masih semangat, masih kuat berdiri.
Tapi berikutnya khawatir membuat mereka jenuh, membuat mereka bosan, sehingga kadar lamanya pun dikurangi. Itu diantara hikmahnya. Kemudian hikmah yang lain apa? Kok di sini diperpanjang bacaan hanya di rakaat pertama? Supaya makmum yang ada hajat dan kebutuhan tidak menjadi masbuk. Ya. Sengaja diperpanjang supaya orang tidak terlambat. Yang terlambat pun enggak tertinggal jamaah, enggak tertinggal rakaat pertamanya. Berarti memberi kesempatan untuk mereka agar mendapatkan keutamaan rakaat pertama. Karena ada sebagian yang mengatakan yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW, selama 40 hari seseorang mendapati takbiratul ihram bersama imam, maka dia terbebas dari dua hal. Iya kan? Terbebas dari sifat munafik di dunia dan terbebas dari api neraka di akhirat. Hanya saja berbeda pendapat tentang standar untuk dapat rakaat apa takbir bersama imam itu betul-betul takbiratulnya bareng imam. Ini jelas menurut satu pendapat. Tapi ada juga yang berpendapat selama dia mendapati rakaat pertamanya bersama imam. Begitu ya. Jadi dengan diperpanjang bacaan di rakaat pertama memberi kesempatan bagi mereka yang terlambat tidak terluput dari rakaat pertama. Kalau masih terlambat juga, ya berarti emang dianya terlalu santai atau memang ada banyak kebutuhan, ada keperluan, sehingga dia menjadi masbuk. Paham ya? Jadi ini yutawwilu fi raq'atil ula. Kebiasaan Nabi SAW di rakaat pertama bacaannya lebih panjang. Apa tadi hikmahnya? Memberi kesempatan kepada makmum yang punya hajat supaya tidak terluput dari rakaat pertama. Yang kedua apa? Orang di rakaat pertama masih semangat. Iya kan? Masih kuat. Kemudian semakin bertambahnya rakaat dikhawatirkan akan membuat mereka bosan. Ya, jemu dengan kelamanya berdiri. Iya. Wa hakadha fil 'asri wa hakadha fis subhi. Kata Abu Qatadah, demikian pula ketika salat asar dan ketika salat subuh. Iya, ketika salat asar yakni 4 rakaat. Di 2 rakaat pertama beliau baca Al-Fatihah dan surah, dan di 2 rakaat terakhir hanya membaca Al-Fatihah saja. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini dalil yang berpendapat bahwa membaca surat setelah Al-Fatihah adalah wajib, tapi hanya di rakaat pertama dan kedua. Nah, terus bagaimana dengan rakaat ketiga dan keempat? Ini juga ada silang pendapat di kalangan ulama. Ya, kalau jumhur ulama berpendapat tidak disunnahkannya membaca surah setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Tapi kalau ada yang mengamalkannya, dia tetap baca, gimana? Apakah dia berdosa? Ya tidak berdosa. Ya tidak terlarang, karena ada juga amalan sebagian salaf. Di antaranya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kunna nahzuru qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal 'asri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami memperhatikan solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat zuhur dan asar. Ya, zuhur dan asar kan sir, diperhatikan nih sama Abu Sa'id Al-Khudri. Fahazzarna qiyamahu fi raq'atayn al-ulayayn min adh-dhuhri qadra alif lam mim tanzil as-sajdah. Setelah kami perhatikan, ternyata di 2 rakaat pertama panjangnya bacaan beliau sekitar surat As-Sajdah. Gitu ya. Lumayan ya. Sajdah Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi La Raiba Fihi. La Raiba Fihi Min Rabbil Alamin. Gitu ya.
Wafil ukhrayain qadran nisfi min dhalik. Sementara di dua rakaat yang terakhir, berarti rakaat ketiga dan keempat, setengahnya, separuhnya. Iya. Enggak sepanjang rakaat pertama dan kedua. Wa fil ulayaini min al-ashr ala qadri al-ukhrayain min adh-dhuhr. Sementara di dua rakaat pertama salat asar seperti apa? Dua rakaat terakhir salat zuhur. Berarti zuhur sama asar panjangan mana? Panjangan zuhur. Karena Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan dua rakaat pertamanya asar, ya, itu seperti apa? Dua rakaat akhir zuhur. Padahal dua rakaat akhir zuhur tadi setengah dari dua rakaat pertama. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang lainnya juga disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di rakaat ketiga salat maghrib, maghrib kan tiga rakaat, di rakaat ketiga beliau membaca Al-Fatihah dilanjut dengan baca satu ayat, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini yang ada dalam surah apa? Al-Imran, ya. Ayat yang ke-8. Ini disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Nah, berarti ya, adanya hadis tentang masalah ini, para ulama berbeda pendapat tentang membaca surah setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Tapi ini hanya berkisar mana yang lebih afdal, mana yang lebih sesuai sunnah, ya, di rakaat ketiga dan keempat, apakah cukup baca Al-Fatihah ataukah dianjurkan juga untuk membaca surah lainnya. Iya. Maka Ibnu Huzaimah berkata, ibahatul qira'ati fil ukhrayaini min adh-dhuhri wal 'ashri bi aktsar min fatihatil kitab wa hadha min ikhtilafil mubah la min ikhtilafi alladhi yakunu ahaduhuma mahdhuran wal akharu mubahan. Bolehnya membaca di dua rakaat terakhir untuk salat zuhur dan asar, begitu juga salat isya berarti, ya. Ini termasuk perbedaan pendapat yang sifatnya mubah. Bukan perbedaan yang satu hukumnya terlarang dan yang satu hukumnya boleh. Ya. Boleh saja di dua rakaat terakhir pada masing-masing rakaat seseorang membaca Al-Fatihah saja. Boleh juga di dua rakaat terakhir dia tambah dengan surah yang lain setelah Al-Fatihah. Ini kata Ibnu Huzaimah. Makanya enggak boleh mengatakan harus sujud sahwi kalau udah terlanjur baca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Kenapa? Karena enggak ada sunnahnya. Jadi dia telah menambah sesuatu yang tidak ada dasarnya, maka sebagai gantinya sujud sahwi. Ini tidak betul. Sebagian ulama mengingkari pendapat ini. Ya. Wa aghrabu ba'du ashabina. Ya, aneh, yang aneh pendapat sebagian madhab, di antaranya madhab Hanafi, ya, yang mewajibkan sujud sahwi ketika seseorang terlanjur baca surat di rakaat ketiga dan keempat, tidak sampai mengambilkan apa menimbulkan konsekuensi sujud sahwi. Iya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, sebagian ulama ada yang menganjurkan agar disesuaikan dengan makna yang tertuang dalam hadis-hadis yang tadi kita bacakan. Kalau hadis Abu Qatadah ini dijadikan acuan umum bahwa di rakaat ketiga dan keempat hanya membaca surah Al-Fatihah. Ini hadisnya Abu Qatadah radhiyallahu an. Kalau hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini ada keterangan tambahan, berarti dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri
boleh membaca surah setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat sekalipun, tapi itu khusus untuk zuhur dan asar. Khusus untuk zuhur dan asar saja. Karena disebutkan dalam hadisnya zuhur dan asar. Adapun maghrib dan isya ya tidak begitu. Sementara untuk salat maghrib ada hadis Abu Bakar yang membaca surah setelah Al-Fatihah di rakaat yang ketiga, yaitu doa apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kesimpulannya. Nah, dan ini di antara pendapat Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ya. Dianjurkan membaca surat di rakaat ketiga dan keempat ini untuk salat zuhur dan asar. Kemudian untuk salat maghrib di rakaat ketiga dianjurkan untuk terkadang membaca ayat sebagaimana ini baca oleh Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq termasuk Khulafaur Rasyidin yang kita diperintah alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafair Rasyidin al-Mahdiyyin. Naam. Sedangkan untuk salat isya berarti di rakaat ketiga dan keempatnya baca surat atau tidak? Tidak, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang hal itu. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam fatwa beliau, wa ammal isya falam yarid ma yadullu ala ziyadati. Walidha qala al-ulama la yanbaghi an yazida fi tsalitsati wa rabi'ati minha ala al-Fatihah. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz untuk salat isya, ya salatul isya, tidak terdapat dalil yang menunjukkan adanya bacaan surat setelah Al-Fatihah. Karena itulah para ulama mengatakan tidak selayaknya menambahkan bacaan surah setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan rakaat keempat pada salat isya. Jelas? Wallahu a'lam. Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Surah dan ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat lima waktu itu berbeda-beda. Ya. Maka yang terbaik kita mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi melaksanakan salat seperti Rasulullah itu bukan hanya dalam hal gerakan, tapi termasuk dalam hal-hal yang rinci semacam ini, pilihan surat. Kalau terdapat riwayat Nabi memilih surat tertentu pada salat khusus, kita mengamalkannya. Iya, maka kalau kita lihat Nabi terkadang bacanya bacaan yang panjang, terkadang bacanya bacaan yang pendek, terkadang pertengahan. Ya, jadi dilihat kondisi makmumnya. Seorang imam harus pandai melihat kondisi makmumnya. Makanya disyariatkan seorang imam sebelum memimpin salat untuk melihat keadaan makmum. Sawu shufufakum, sambil meluruskan dan merapatkan saf, dan sambil memperhatikan keadaan makmum, barangkali ada yang tua, barangkali ada yang sakit, barangkali ada anak-anak. Iya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukumun nas falyakhaffif fa inna fihim as-saghira wal kabira wadh-dha'ifa wal marida." فَإِذَا صَلَّ وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ. Apabila salah seorang dari kalian mengimami manusia, hendaknya dia meringankan salat. Karena di antara makmum ada anak kecil, ada orang yang lanjut usia, ada orang yang lemah, ada orang yang sakit. Tapi kalau dia salat sendirian, silahkan dia semaunya. Ya ini dia mau panjangkan, atau mau dia pendekkan, atau dia mau perpanjang sesuka dia, silahkan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi jangan disalahpahami juga hadis ini. Jangan dianggap memperingan salat menurut pendapat kita. Iya. Ringan yang dimaksud di sini adalah yang sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang yang paling ringan salatnya. Jadi batasan ringan jangan dikembalikan kepada selera kita, apalagi selera orang awam.
Kalau menurut orang awam, pokoknya kalau suratnya nggak dikenal dalam juz amma, dianggapnya apa? Panjang ini bacaannya. Gitu kan? Padahal apa? Nggak mesti kalau ayat atau surat yang dibaca selain juz amma itu dianggap panjang. Boleh juga kan membaca petikan-petikan ayat. Naam. Nah, jadi jemaah rahimakumullah, ini batasan ringan adalah sesuatu yang nisbi, ya, jadi kembalinya kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bitakhfif wa ya'umuna bis-safat. Buktinya nih. Kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW menyuruh kami untuk meringankan salat, ya, ketika mengimami manusia. Dan beliau mengimami kami membaca surat As-Saffat. Oh ya. Nah, membaca surat As-Saffat itu terdiri dari 182 ayat. Berarti ini termasuk bacaan ringan bagi siapa? Rasulullah SAW. Iya, padahal jumlah ayatnya berapa? 182. Mungkin kalau dibaca di kita udah batuk-batuk, ya. Batuk buatan sebagai kode kalau kepanjangan. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, memang pada asalnya tidak ada keharusan membaca surat-surat tertentu dalam sholat fardu yang 5 waktu, ya. Tapi hendaknya kita memilih surat sebagaimana pilihan Nabi SAW. Misal pada sholat subuh biasanya Nabi membaca surat yang panjang. Surat yang panjang diistilahkan apa? Tiwalul Mufassal. Jadi ada 3 bagian. Ada tiwalul mufassal, ada wasat al mufassal, dan ada kisar al mufassal. Ada yang panjang, ada yang pertengahan, dan ada yang pendek. Iya. Walaupun ulama berbeda pendapat kategori panjang itu dari surat apa ke apa, tapi diantaranya adalah ada yang membawa definisi tiwal al mufassal itu dari surat Qaf sampai An-Naba. Gitu ya. Nah, surat Qaf wal Qur'anil Majid. Iya. Ini Nabi di surat subuh yang paling panjang bacaannya. Begitu juga surat Zuhur dan Asar. Jadi urutan surat yang terpanjang bacaannya adalah subuh, Zuhur, kemudian Asar. Iya. Zuhur tadi kita sudah sebutkan dalam hadis dari Abu Qatadah. Seukuran alif lam mim tanzil as-sajdah. Iya, bahkan beliau pernah membaca dengan sangat panjang di 2 rakaat pertama. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sampai-sampai ada makmum yang dia udah tahu, udah qomat ini, udah mulai sholat di Masjid Nabawi. Dia pergi ke Baqi. Kan gak jauh ya dari Nabawi ke Baqi. Ya lumayan lah kalau jalan kaki, apalagi di masa itu ya. Dia pergi ke Baqi untuk menunaikan hajatnya. Setelah dia menunaikan hajat, dia kembali ke rumah, dia berwudu di rumah, terus pergi lagi ke masjid. Enggak taunya dia masih mendapati Rasulullah SAW di rakaat pertama. Enggak masbuk. Oh ya. Ini kalau masih diterapkan seperti ini, ya, mungkin orang pada entar-entaran datangnya ya. Wah, tenang, di sini mah lama, panjang rakaat apa bacaannya di rakaat pertama. Nah. Ya tentu kalau ini kita amalkan, apalagi di perkantoran, ya nggak pas juga ya. Tapi kalau di sebuah komunitas, ya,
di situ para santri, lalu dia mengamalkan sebagaimana yang Nabi lakukan. Ini hal yang tidaklah tercela. Nah, apalagi tadi disebutkan dalam hadis Abu Qatadah, yusmi'unal ayah. Nabi SAW terkadang memperdengarkan ayat yang dia baca kepada kami. Padahal bacanya sir, tapi sesekali dia keraskan boleh. Jadi kalau lagi salat zuhur nih, tiba-tiba imamnya mengeraskan bacaan di tengah ayat atau di tengah surah, itu hal yang disunahkan. Darinya diam, tiba-tiba dia mengucapkan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Terus diam lagi, sir lagi. Gitu ya. Makmum jadi tahu, oh baca sajadah. Gitu ya. Tapi yang dikeraskannya itu yang betul-betul memiliki pengaruh kepada jamaah. Kalau jamaahnya memang ngerti artinya. Iya. Nah. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini urutannya. Jadi salat yang paling panjang bacaannya subuh, kemudian zuhur, kemudian asar. Kalau maghrib itu qisar al-mufassal, surat-surat pendek. Dari mana itu? Dari ad-duha sampai an-nas. Ad-duha sampai an-nas. Tapi boleh juga sesekali baca surat yang panjang, karena disebutkan dalam hadis Nabi pernah membaca surat At-Tur, Al-A'raf, dan Al-Mursalat. Dalam hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bit-Tur fil maghrib. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib baca surat At-Tur. Ya. Tapi kalau diketahui habis maghrib enggak ada taklim ya. Kalau ustadznya udah ada, dia tahu habis maghrib mau ada taklim, apalagi jeda kita ke maghrib cuma pendek, dia baca At-Tur, ya, habis buat taklim waktunya cuma 10 menit nanti ceramahnya, gitu kan. Nah, jadi boleh saja sesekali membaca surat yang panjang, padahal di sholat maghrib, tapi secara umum Nabi membaca surat-surat pendek yang disebut apa tadi? Qisar al-Mufassal. Dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Dan juga disebutkan dari Marwan bin Hakam, anna Zaid bin Thabit qal, ma li arak taqra'u fil maghrib bi qisaris suwar. Bi qisaris suwar. Zaid bin Thabit bertanya, mengapa engkau membaca surat yang pendek-pendek ketika salat maghrib? Qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha bi atwal tulain tuliyin. Iya. Aku pernah melihat Rasulullah SAW membaca surat yang paling panjang. Terus ditanya, apa itu surat yang paling panjang? Al-A'raf. Iya. Al-A'raf dibaca di surat maghrib. Itu juga pernah berdasarkan hadis dari Marwan bin Hakam. Ini riwayat An-Nasa'i. Ya. Dan juga Ibnu Abbas berkata, inna Ummul Fadli, Ummul Fadl mendengarnya membaca surah Mursalati Urfa, surat Al-Mursalat. Terus Ummul Fadl berkata, ya bunayya, wallahi laqad zakartani biqira'atika hadhihi surah. Demi Allah wahai anakku, engkau telah mengingatkanku dengan bacaan surat ini, yaitu surat yang dibaca ketika salat maghrib terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi surat maghrib terakhirnya Nabi, kata Ummu Fadl, adalah baca surat wal mursalati urfa fal asifati asfa, dan seterusnya. Jelas ya? Ini untuk sholat maghrib, pada asalnya seringnya Nabi adalah surat-surat pendek,
Tapi sesekali terkadang beliau membaca surat yang panjang. Di antaranya apa saja tadi? At-Tur, kemudian apa lagi? Al-A'raf, kemudian Al-Mursalat. Adapun salat Isya, beliau membaca Al-Wasat, Al-Mufassal, pertengahan. Ya, ini dari Amma Yatasalun sampai Ad-Duha. Ya. Dan dimakruhkan baca surat yang panjang di salat Isya. Sebagaimana hadis Mu'adz yang tadi kita sudah bacakan, ya, anna Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma ya'ti qaumahu fa yusalli bihim as-salah fa yaqra'u bihim al-Baqarah. Jadi Mu'adz udah salat bersama Nabi di Nabawi, pulang ke kampungnya, terus dipimpin salat lagi di kampungnya, salat Isya dia baca surat Al-Baqarah. Fatajawaza rajulun fa shalla salatan khafifatan. Akhirnya ada seorang laki-laki merasa keberatan dengan salatnya Mu'adz. Dia membatalkan salat, akhirnya dia salat sendiri dengan salat yang ringan. Fabalagha dzalika Mu'adz, terdengar apa yang dilakukan oleh orang ini yang keluar dari jamaah, maka Mu'adz berkata, innahu munafiq, itu orang munafik. Kenapa? Karena memang ada dalam Al-Quran cirinya orang munafik malas dalam berdiri saat salat. Fabalagha dzalika rajul, ngatanya perkataan Mu'adz kedengeran juga sama si laki-laki yang dituduh munafik ini. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadu, ya Rasulullah, inna qaumun na'mal bi aidina wa nasqi bi nawadhihina wa inna Mu'adzan shalla bina al-barihah. Jadi dia sebutkan kenapa dia ngebatalin salat dan salat sendirian. Karena kami ya Rasulullah, kami ini para pekerja, tukang kita ini, kuli. Ya. Kita udah kerja keras mengairi ladang-ladang kami. Iya. Artinya pulang kemalaman itu udah lelah. Mu'adz mengimami salat malah dengan bacaan yang panjang, baca surat Al-Baqarah. Iya, fatajawaztu, lalu saya membatalkan diri dan faza'ama anni munafiq, dia mengira saya adalah orang munafik. Maka Nabi berkata kepada Mu'adz, afatanun anta, diulang sampai 3 kali, apakah engkau ingin membuat fitnah, apakah engkau ingin menimbulkan fitnah ya Mu'adz, sampai 3 kali. Lalu kata Nabi, iqra wasyamsi wa duhaha, bacalah di salat Isya itu sekitar ayat dari surah apa, sekitar surah wasyamsi wa duhaha atau subbihisma rabbikal a'la wa nahwaha atau yang semisal dengan itu. Maka berdasarkan hadis ini kata sebagian ulama, ya, karena asyams dan al-a'la itu termasuk wasat al-mufassal, sehingga makruh kalau salat Isya dengan bacaan yang panjang. Wallahu a'lam. Kemudian jemaah azani Allah wa iyyakum, dibolehkan bagi orang yang salat untuk membaca beberapa surat dalam 1 rakaat. Wah, berarti ini kalau panjang nih. Sebagaimana Nabi pernah dalam 1 rakaat membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa dan Ali Imran. Iya. Kalau kita lakukan ini udah bubar jamaahnya. Tapi ini memang dilakukan di Qiyamul Lail. Ya. Boleh seseorang, apalagi salat yang memang dianjurkan untuk memperpanjang bacaan seperti salat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, disunahkan untuk memperpanjang sehingga 1 rakaat dia gabung 2 surat atau 3 surat, itu boleh sebagaimana Nabi melakukannya. Dan boleh juga baginya untuk mengulang bacaan 1 surat di 2 rakaat. Tapi ini hanyalah amalan sahabat, yaitu orang yang membaca surah apa? Al-Ikhlas. Iya. Ada sebagian ulama mengatakan tidak termasuk sunnah, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak didapati Nabi membaca surat yang sama di rakaat pertama lalu diulang lagi di rakaat yang kedua baca surat itu juga. Gitu ya. Nah,
Kemudian memisahkan bacaan surat dibagi menjadi dua. Misal baca surat An-Naba di rakaat pertama ayat 1-30. Nanti kelanjutannya dibacanya di rakaat yang kedua dari 31 sampai selesai sampai 40. Ini boleh. Boleh ya. Tapi kurang afdal. Yang sesuai sunnah adalah membaca satu surat itu untuk satu rakaat. Tapi ini tentu ya surat-surat yang tadi ya, yang kisar al-mufassal atau wasat al-mufassal, yang pertengahan atau yang pendek-pendek. Jangan suratnya udah pendek dibagi dua lagi. Tapi kalau Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan surat-surat panjang lainnya, Al-Araf, ya tentu kalau kita baca satu rakaat satu surat, wah ini juga akan memberatkan makmum, kecuali pada salat-salat khusus yang memang mereka sudah maklumi dan diketahui bahwa disyariatkannya untuk memperpanjang bacaan. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, mana dalilnya yang afdal itu satu surat satu rakaat? Dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli surah hadzuha minar ruku' was sujud. Setiap surat itu kadarnya seperti panjang ruku' dan sujud. Likulli suratin raka'ah, setiap surat itu untuk satu rakaat. Gitu lah. Ya. Begitu, dan itu yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat yang sahih yang mengabarkan bahwa beliau pernah memisahkan bacaan surat dalam dua rakaat. Nah, tapi sah-sah saja ya. Jangan terlalu sering untuk melakukannya. Adapun untuk sholat Jumat itu ada sunnah membaca Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajdah di rakaat pertama dan Al-Insan di rakaat yang kedua. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra fil Jum'ati fi salatil fajr Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Wa hal ata 'alal insan, ya, wa hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr. Yani surat Al-Insan. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat fajar hari Jumat adalah baca As-Sajdah dan Al-Insan. Apa hikmahnya? Ada sebagian ulama mengatakan hikmahnya adalah terkait dengan hari Jumat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hari Jumat adalah hari akan terjadinya kiamat. Iya kan? Di antara keistimewaan Jumat, Nabi menyebutkan kenapa disebut Jumat itu Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, karena di hari Jumat Allah menciptakan Adam, di hari Jumat Adam juga melanggar larangan sehingga dia keluarkan dari surga, di hari Jumat pula Allah mewafatkan Adam, di hari Jumat ada waktu mustajab terkabulnya doa, dan Nabi mengatakan di hari Jumat juga akan terjadinya kiamat. Maka di salat subuh kita sudah diingatkan dengan pilihan surah As-Sajdah dan Al-Insan, karena kandungan dua surat ini berbicara tentang hari kiamat. Bagi makmum yang paham maknanya itu ayat, ya. Jadi sudah diingetin nih hari Jumat, di hari Nabi yang apa, di mana hari Nabi mengabarkan akan terjadinya kiamat. Sehingga perbanyaklah amal saleh, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Nah, tapi itu yang sunnah dua-duanya. Jadi satu surat satu rakaat. Alif Lam Mim Tanzil sampai selesai. Dan ketika melewati ayat sajadah disunahkan juga untuk sujud. Iya. Nanti di rakaat kedua alif apa hal ata alal insan, surat Al-Insan. Jangan malah di apa istilahnya dilanggar. Bagaimana bentuk pelanggarannya? Separoh-separoh, dia ingin mengenalkan sunnah tapi dia lihat makmumnya kayaknya belum mampu nih, iya, akhirnya dia bagi menjadi dua, dibagi menjadi dua, baca surat As-Sajdah
di rakaat pertama 2 halaman, karena sajadah itu 3 halaman ya. Di rakaat pertama baca 2 halaman, di rakaat kedua dia selesaikan halaman yang ketiganya. Berarti al-insannya enggak dibaca? Enggak. Al-insannya nanti dibaca Jumat depan. Iya. Ini sebagian ulama mengatakan termasuk perbuatan mempermainkan sunnah. Iya. Perbuatan mempermainkan sunnah. Lebih baik jangan baca surat as-sajdah kalau memang enggak komplit di satu rakaat. Mendingan baca surat yang lain tapi komplit satu surat di satu rakaat daripada begitu. Atau sebaliknya, dia baca surat al-insan setengah di rakaat pertama, nanti setengahnya lagi dia lanjut di rakaat yang kedua tapi di subuh hari Jumat. Jadi yang diinginkan sebenarnya bukan membaca surat as-sajadahnya atau al-insan salah satu dari keduanya, tapi kedua-duanya dibaca. As-sajadah di rakaat pertama sampai selesai, al-insan di rakaat kedua sampai selesai. Oh, tapi kan kalau kita terapkan ini makmumnya belum siap. Ya sudah, kalau belum siap kamu anggap mereka keberatan, baca surat yang lain saja. Kecuali ketika engkau membaca surat Alif Lam Mim Tanzil gitu ya, pengen baca lengkap, tapi tiba-tiba ada sebab yang membuat mengurungkan niatnya dia. Akhirnya dia berhenti hanya 1 halaman atau 2 halaman, nanti di rakaat kedua dia lanjutkan. Ini sholatnya sah saja, asal jangan dijadikan kebiasaan semacam itu. Hanya sifatnya apa? Insidental. Begitu ya. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara bacaan yang dikhususkan oleh Nabi SAW adalah dalam salat qobliyah subuh. Itu ada 3 variasi. Mungkin kita tahunya cuma 1, yaitu di rakaat pertama baca Al-Kafirun, di rakaat kedua baca apa? Al-Ikhlas. Iya. Ini qobliyah subuh. Sahih hadisnya. Iya. Kenapa? Karena Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas ini selaras kandungannya dengan makna La ilaha illallah. La ilaha itu nafi, menolak semua sesembahan yang ada. Dan itulah yang terkandung di surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ini kan menolak semua sesembahan yang dilakukan oleh orang kafir. Ini makna nafi, la ilaha. Sedangkan Qul huwallahu ahad di rakaat kedua, ini adalah isbat illallah. Karena kandungan dari surat Al-Ikhlas apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah. Kenapa sih kok dipasangkannya Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas? Jawabannya karena dia selaras dengan makna kalimat tauhid. Iya. Begitu juga disunnahkan 2 surat ini dibaca dalam surat Ba'diyah Maghrib, kemudian 2 rakaat sesudah tawaf, ya, kemudian di 2 rakaat terakhir dari salat witir, ya kan? Nah, witir yang 3 rakaat, rakaat pertamanya al-a'la, rakaat keduanya al-kafirun, dan rakaat ketiganya al-ikhlas. Adapun qobliyah subuh, ada juga riwayat yang menyebutkan Nabi SAW membaca surah Al-Baqarah 136 di rakaat pertama. Al-Baqarah 136 itu bunyinya Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub, dan seterusnya. 1 ayat di rakaat pertama. Nanti di rakaat keduanya surat Ali Imran ayat 52. Ali Imran ayat 52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah
آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Itu Ali Imran ayat 52. Satu ayat juga. Ya, mungkin ini jarang kita amalkan ya. Padahal termasuk sunnah yang Nabi baca dalam qobliyah subuh. Termasuk yang sunnah beliau baca juga, berarti variasi yang ketiga ya. Di rakaat pertamanya sama dengan yang tadi, Al-Baqarah 136, cuma di rakaat keduanya Ali Imran, kalau tadi ayat 52, kalau yang berikutnya ini ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ta'alu qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa ila kalimatin sawa in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi semakin mirip surat yang kita baca dalam salat-salat tertentu yang Nabi contohkan, maka semakin menambah kesempurnaan salat kita. Dan itulah yang membedakan ya keutamaan salat seseorang di atas yang lainnya. Semakin mirip dengan yang dia contohkan, bukan hanya dalam gerakan, tapi juga termasuk dalam hal bacaan dan bacaan surat pilihan yang dia pilih dari pilihannya Rasulullah SAW, itulah yang layak untuk dia teladani. Jelas ya? Barakallahu fiikum. Selesai. Sampai sini dulu tentang bacaan surah setelah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada hal yang kurang jelas yang ingin ditanya terkait dengan materi atau yang lainnya, falyatafaddal mashkura. Barakallahu fiikum. Ya. Mengenai sujud sahwi, Ustaz, itu penambahan seperti apa Ustaz yang mewajibkan sujud sahwi? Terus yang kedua, kalau misalnya imamnya itu melakukan kesalahan yang mengharuskan dia sujud sahwi, tapi dia nggak melakukan Ustaz, itu posisi imamnya gimana, Ustaz? Sujud sahwi ya. Ya. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Sehingga ketika imam melakukan kesalahan, entah itu berupa penambahan, misalnya dia berdiri menambah rakaat, maghrib harusnya 3, dia 4. Terus diingatkan. Ya. Atau zuhur harusnya 4, dia tambah 5. Ini terjadi karena penambahan. Atau terjadi karena pengurangan. Misal di 2 rakaat harusnya dia duduk tasyahud, tapi dia lanjut terus berdiri. Hukumnya sunnah. Kalau imamnya gak melakukan sujud sahwi, makmum gak perlu sujud sahwi. Ya. Jangan menyelisihi imam. Ah, kita kan udah tahu ilmunya, kita sujud sahwi lah. Dia gak tahu kali. Tidak, ini salat berjamaah. Sebagaimana keadaan sebaliknya, imam sujud sahwi, ya, makmum gak salah, yang salah imam. Tapi dia sujud sahwi, maka makmum pun wajib mengikuti imam untuk sujud sahwi. Begitu. Kecuali di saat lupanya imam atau kesalahannya imam, si makmum belum ikut gabung dalam sholat berjamaah. Dia gak tahu ini imam sujud sahwi karena salah apa. Iya. Itu pun kalau dia sujud sahwinya setelah salam ya. Kan kita udah nambah berdiri kan. Kalau dia sujud sahwinya sebelum salam, walaupun kita gak tahu kenapa nih imam sujud sahwi, saya gak tahu salahnya apa, tetap kita ikut sujud sahwi. Baru setelah salam kita menambah rakaat yang kurang. Iya. Adapun disyariatkannya sujud sahwi karena 3 hal. Karena penambahan, karena pengurangan,
atau karena ragu-ragu? Itu penambahan tadi saya sudah contohkan, menambahi rakaat atau menambahi sujud di rakaat. Setiap rakaat kan sujud cuma 2 kali, dia malah 3 kali, ya, atau menambah duduk di antara 2 sujud juga otomatis. Karena pengurangan seperti tadi, harusnya di rakaat 2 rakaat dia sujud apa duduk tasyahud awal, dia malah tetap berdiri, meninggalkan 1 rukun, meninggalkan 1 kewajibannya itu duduk tahiyat awal. Kalau karena ragu-ragu pun sudah disyariatkan untuk sujud sahwi. Dia ragu-ragu, ini 3 atau 4 ya. Akhirnya dia pilih 3. Karena kalau ragu-ragu seperti itu, pilih yang terkecil. Lalu dia tambah rakaat. Ternyata betul. Sempat terjadinya keraguan, sudah menjadikan sebab dia untuk sujud sahwi. Inilah 3 sebab disyariatkannya sujud sahwi. Adapun dalam hal yang sifatnya sunnah, ya, dan sengaja dia tidak melakukannya, maka enggak perlu dia sujud sahwi. Misal dia tidak membaca iftitah, ya, dia lupa, apakah sujud sahwi? Jawabannya tidak, karena membaca iftitah itu hukumnya sunnah. Atau dia sujud biasanya bacanya 3 kali, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Ini baru 2 kali dia udah naik, karena lupa. Terus dia ingat, oh saya tadi baru 2 kali kok udah naik, apakah perlu sujud sahwi? Jawabannya tidak. Dalam amalan yang sunnah, hukumnya semacam itu tidak disyariatkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi itu dalam perkara meninggalkan kewajiban atau meninggalkan salah satu dari rukun. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ya. Ini ada silang pendapat di kalangan ulama, ya. Yang benarnya kita takbir, ya. Untuk sujud sahwi takbir, Allahu Akbar. Kemudian baca bacaan sama seperti bacaan sujud di dalam salat. Adapun bacaan khusus Subhanalladzi la yanamu wa la yashu, ini hadisnya dhaif. Sehingga kita kembali kepada bacaan-bacaan yang sahih dari bacaan sujud. Lalu berdiri apa duduk, tidak ada bacaan duduk tasyahud apa duduk di antara 2 sujud. Terus sujud lagi yang kedua, kemudian duduk salam. Iya. Duduknya ini berdiri apa dari sujud ke duduk, kemudian sujud lagi, kemudian duduk lagi, semuanya diiringi dengan takbir. Nah, ada yang diperselisihkan itu untuk sujud tilawah. Apakah ketika dia salat terus ayawati ayat sajadah dia turunnya dengan bertakbir? Ini tafsiran pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat takbir, ada yang tidak. Wallahu a'lam. Wa iyyakum. Ada lagi? Silakan. Tafadhal. Menuju rakaat ketiga. Nah, kita masuknya Ustaz. Si imam sudah tasahud. Kita tertinggal kerohan dari imam. Apakah itu kita katakan atau enggak? Pada saat kita berarti dari tasahud awal. Iya. Padahal di situ rakaat pertama kita. Iya, pertama. Tapi setelah tasahud. Tayyib. Apakah mengangkat tangan? Pertama yang harus dipahami, mengangkat tangan ini hukumnya sunnah, ya, jika dia tinggalkan dia tidak berdosa. Kondisi masbuk bagaimana? Ketika dia di rokaat pertama yang mendapati imam sudah rokaat kedua,
sehingga dia tasyahud bersama imam. Ketika bangkit, yang kita itu merupakan rakaat pertama menuju kedua, apakah mengangkat tangan? Ya, sebagian ulama menyebutkan iya, karena yang menyebabkan mengangkat tangan adalah tasyahudnya. Karena nanti di rakaat ketiga kan dia nggak tasyahud lagi juga kan, tapi berdiri langsung imam menuju rakaat keempat, si makmum dua menuju ke tiga, dan dia tidak mengangkat tangan, dia langsung bersedekap. Jadi ketika kita bangkit menuju rakaat berikutnya, kapanpun setelah tasyahud, kita mengangkat kedua tangan. Yang tidak mengangkat kedua tangan adalah yang ketika bangkit dari sujud tanpa ada tasyahud sebelumnya, maka langsung bersedekap. Demikian, wallahu a'lam. Jelas? Iya. Ada lagi? Ibu-ibu ada pertanyaan? Cukup? Iya. Fadhal. Ustaz, mau tanya, kalau kita sedang baca surat Al-Fatihah itu, di tengah jalan ngeblank gitu. Nah, itu gimana? Apakah kita sebaiknya ganti surat atau mengulangi surat itu? Baik. Lupa itu sifat manusia. Bisa saja dia di saat salat dilupakan oleh syaitan, karena yang membuat lupa itu hakikatnya adalah syaitan. Enggak boleh kita berkata saya lupa terhadap ayat, tapi hendaknya mengatakan saya dibuat lupa oleh syaitan terhadap ayat ini. Kalau itu terjadi, ya, apa yang dilakukan? Yang pertama, ya, dia berupaya untuk mengingat. Kalau lagi salat berjamaah, harapannya di makmum yang mengingatkan. Cuma masalahnya kalau makmumnya enggak hafal juga. Ya, atau kita salat sendirian. Bagaimana? Ya kita beralih saja ke surat yang kita hafal dengan mutqin. Ya. Pertama kita berupaya untuk mengulangi. Ya, semoga Allah ingatkan kembali, karena itu hukum asalnya kita memberikan hak surat. Apa tadi hak surat? Dibaca lengkap satu surat. Nah, kecuali karena adanya uzur dan lupa, itu termasuk uzur syar'i pada segala hal, termasuk dalam hal bacaan surat di tengah salat. Jelas? Barakallahu fikum. Ya, sampai sini dulu pembahasan kita, insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bi'idnillahi ta'ala, jazakumullah khairan, naktafi bihadal miqdar, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.